Enggak. Nih, lo udah tahu belum soal maling di depan? Mir, dia keren banget ya. Keren apanya sih? Curiga kan tau? Lo tau nggak Jordi dikerjainnya sama siapa? Jordi? Astaga, gue lupa. Gue tuh tadi pagi masak nasi goreng buat dimakan siang. Nih, cobain deh. Cobain ya. Garamnya kebanyakan. Yeay! Sengaja! Soalnya kan dia suka banget sama nasi goreng ikan asin. Nah, gue gak punya ikannya. Tapi kan yang penting asin. Oke. Li, gue lagi bahas Gia. Oh iya. Gia kira-kira buka pendaftaran gak ya? Buat apaan? Buat jadi anggota gengnya. Mau. Gue tanya. Gak usah. Lo di sini aja, gue yang tanyain. Ya, tanyainnya bayar berapa? Asin banget. Sorry, kalian bukan anak kelas ini kan? Cabut, Ki. Lo dipanggil Bebe? Belum sih. Tapi kayaknya dikit lagi. Gara-gara maling di depan? Pastinya. Biasanya gue lumayan bisa baca orang sih ya. Tapi gue akuin, lo sama sekali gak bisa gue baca. Lo buta huruf kali? Lucu. Tapi gak mempan buat gue. Gue yakin lo di sini punya agenda rahasia. Kalau enggak, gak mungkin lo tiba-tiba datang ke sini, langsung rusuh sama jagoan di sini. Jordi dan Rama. Itu jagoan kalian. Gue cuma pengen bilang satu hal sama lo. Bocoran CCTV lo, di dalam videonya ada Lili. Kalau sampai dia kenapa-napa, lo yang kena sama gue. Fair enough. Tapi lo tenang aja. Gue gak akan sakitin Lili. Dia kan fans gue. Ya kan, Li? Hah? Ya kan? Gue gak tahu lo nanya apa. Tapi iya. Iya banget. Pokoknya, lo inget omongan gue barusan. Saking asinnya gue makanin. Gia, jam istirahat temui Pak Jimmy di ruangan saya. Saya juga boleh ikut, Bu. Hanya Gia saja. Ya, keren banget dipanggil sama Pak Jimmy. Itu guru BP. Gue aja gak pernah dipanggil sama guru BP. Aman. Doang. Biar tau rasa lo. Mak, orang tua lo kan paling kaya nomor 4 di Indonesia. Minta beliin kamus deh. Jadi kalau mau ngejek orang, itu pakai kosakata yang bener. Biar tau rasa lo. Anjing juga nih. Aku takut. Ngapain takut sama cowok? Keren banget lo. Kalau bukan dia perempuan, udah gue sikat tuh lo. Sabar, ngadepin cewek kayak gitu gak boleh pakai emosi. Baik, Bu. Kaca, Bu. Jor, sebat yuk. Asem gue. Males gue, lo aja. Eh, Jor, Ram. Itu bener gak sih yang di Madi? Lu beneran nih, dibantuin sama Lili. Dibantuin Lili, guys. Lah, gak nyangka gue. Kita kira lu bener-bener jago, Jo. Anjing, lu semua bisa diam gak sih? Jih, baper. Biarin aja, biarin. Jordi! Hai! Gue masakin lo nasi goreng kesukaan lo. Guys, Jordi bukan cuma dibantuin doang. Dikasih makan juga! Kayak adek gue, lu. Dikasih makan. Laki tuh. Li, gue gak minta lo masakin gue ya.
Usah lebay deh. Berisik lo! Padahal bikinnya susah. Li, kenapa? Gak apa-apa. Jordi bikin salah apa lagi? Bukan salah Jordi. Salah aku. Emangnya kamu ngapain, Li? Bikin nasi goreng. Kan aku belum pernah bikin nasi goreng. Jadinya Jordi yang gak suka. Li, Jordi udah nyoba gitu? Belum. Dari mana kamu tahu ini gak enak? Aku nebak. Kajo aja yang makan nasi gorengnya. Kajo mau. Mau. Dan pasti Kajo suka. Sip. Sorry. Lili bikin ini buat gua, bukan buat lu. Gila, pas. Ini punya gue. Bukan, orang ini rantangnya punya mama, gue yang beliin, bonnya aja masih ada. Nasi gorengnya bukan rantangnya, Lili. Salah sendiri tadi dibuang, sedih tahu. Ya udah, maaf. Maaf, gua marah. Sini, Li. Udah. Daripada rebutan, mendingan kita makan berdua aja, Jo. Bisa, ini punya gua. Nanti kalau misalnya nggak makan bagi gua, nanti Lilinya nangis lagi, ya kan, Li? Iya. Ayo, jangan nangis, jangan nangis. Ayo, udah. Ya, kita makan. Oke, kita makan ya, Li. Oke, kita coba ya, Li. Bintang 5. Bukan bintang lagi, meteor. Asteroid, meledak, meteor. Jago banget. Ini makan asinnya terasa banget ya? Sebenarnya nggak pakai ikannya. Tapi asinnya aja. Garam. Pantesan. Yeay! Kalau gitu besok gue masakin lagi ya. Iya, harus dimasakin lagi. Iya. Enak banget kok. Makan enak lagi dong. Makan lagi. Katanya enak. Enak kan, Jok. Makan. Iyalah, tadi kan bintang 5 kan, Jor, ya? Tadi lu yang mau makan duluan. Bintang 5. Iya, bintang 5. Makanya harus cobain, enak banget ini. Aduh, ya ampun, Jor, dimakan dong. Kan tadi kan gue yang mau tiba-tiba. Ya ampun, gak usah rebutan gitu. Emang nih, tau. Rebutan ini. Rebutan. Ini gue ngalah, kan Jojo kakak suka banget. Makan, Jok.